سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah bertepatan dengan 21 November 632 Masehi adalah hari meninggalnya Fatimah Az-Zahra, penghulu kaum perempuan di Zana sekaligus putri Rasulullah, istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan ibunda dari dua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Ibnu Katsir berkata, setelah Rasulullah wafat, berselang 6 bulan menurut pendapat yang paling masyhur, putri beliau Fatimah meninggal dunia. Dia yang mendapat julukan Ummu Muhammad, sebelumnya Rasulullah telah menjanjikan bahwa dialah anggota keluarga pertama yang menyusul beliau. Meskipun begitu, Rasulullah bersabda pada Fatimah, tidakkah kamu ridho bila kamu menjadi penghulu kaum perempuan penghuni surga? Fatimah adalah putri Rasulullah yang paling kecil menurut riwayat yang paling masyhur. Dan sebelum beliau meninggal, tidak ada selain Fatimah. Karenanya, sangat besar pahala yang diperoleh Fatimah, sebab dialah yang menanggung musibah wafatnya Rasulullah. Dan Nabi sangat mencintai Rasulullah, memuliakannya dan berusaha menyenangkan hatinya. Fatimah adalah perempuan penyabar, taat beragama, berbudi, menjaga diri, ahli ibadah dan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak memiliki keturunan kecuali dari Fatimah. Az-Zubair bin Bakar berkata, diriwayatkan bahwa pada malam pengantin Ali dan Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan menuangkan air ke Ali dan Fatimah seraya mendoakan keberkahan bagi anak keturunan keduanya. Sepupunya Ali bin Abi Thalib menikahinya setelah hijrah, tepatnya 4,5 bulan setelah pertempuran Badar, dan mendatanginya 7,5 bulan berikutnya. Ali memberi mahar berupa baju besinya yang telah retak seharga 400 dirham. Ketika itu ia berusia 15 tahun lebih 5 bulan. Ia melahirkan Hasan, Husain, Musin dan Ummu Kulsum yang dinikahi Umar bin Khattab. Imam Ahmad meriwayatkan dari Atha bin As-Sa'id dari ayahnya dari Ali bahwasanya ketika Rasulullah menikahkannya dengan Fatimah Az-Zahra, bersama dengan kedatangan Fatimah, beliau mengirim brudru, bantal dari kulit berisi serat, gerinda, kantong air dari kulit, dan dua bejana besar. Ketika Rasulullah SAW wafat, Fatimah Az-Zahra mendapati di dalam dirinya perasaan tidak enak kepada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Rasulullah disebabkan harta warisannya. Ibnu Katsir mengisahkan, ketika Fatimah jatuh sakit, Abu Bakar As-Siddiq datang dan masuk menemuinya untuk meminta ridhonya. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak meninggalkan rumah, harta, keluarga, dan kaum kerabat kecuali karena mengharap ridho Allah dan ridho Rasulnya, juga ridho kalian wahai Ahli Bait. Akhirnya Fatimah menjadi ridho. Hadis riwayat Baihaqi. Ada yang mengatakan Fatimah tidak tertawa dalam masa hidupnya setelah meninggalnya Rasulullah. Ia terpuruk karena sedih atas kepergian Rasulullah dan rasa rindu kepada beliau. Fatimah lah yang mengatakan kepada Anas kata-kata maksud tersebut, wahai Anas,
tega sekali engkau mengembumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Menjelang kematiannya, Fatimah berwasiat kepada Asma bin Umay, istri Abu Bakar As-Siddiq, agar dia yang memandikan dirinya bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan Salma Ummu Rafi. Ada yang mengatakan juga Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ada perbedaan pendapat tentang usia Fatimah ketika meninggal. Ada yang berpendapat 27 tahun, ada yang berpendapat 28 tahun, ada juga yang berpendapat 29 tahun. Fatimah lah orang pertama yang keranda jenazahnya ditutup dengan kain setelah jenazahnya diangkat. Yang mensolatinya adalah suaminya, Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat Al-Abbas, ada juga yang beranggapan Abu Bakar As-Siddiq. Fatimah dimakamkan di kuburan Baqi pada malam hari, yaitu malam Selasa tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafat sakit selama 13 atau 14 hari. Sakit demam yang panasnya sangat tinggi, maka Rasulullah meminta kepada para istrinya dan para putri beliau untuk dirawat di rumah Aisyah, dan istrinya pun, istri-istri beliau mengizinkannya. Maka saat di rumah Aisyah dikunjungilah oleh Fatimah Az-Zahra. Maka Rasulullah membisikkan sesuatu ke Fatimah dan Fatimah pun menangis dan membisikkan lagi, maka Fatimah Az-Zahra tertawa. Sejak saat itu Fatimah ditanyai oleh Aisyah, apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? Maka Fatimah menjawab, aku tidak akan memberikan pesan Rasulullah tersebut selama Rasulullah masih hidup. Dan ketika Rasulullah wafat, maka Aisyah bertanya lagi, apa yang dibisikkan kepadamu sehingga kamu menangis dan yang kedua tertawa? Maka Fatimah menjawab, yang pertama dibisikkan Rasulullah adalah dari golongan keluargaku yang wafat pertama adalah aku, yakni Fatimah, karena Jibril turun dua kali membacakan ayat Al-Quran. Biasanya Jibril turun hanya satu kali dan yang ini kedua kali, dan sehingga membuat aku tertawa. Dan yang kedua dibisikkan kepadaku bahwa aku atau Nabi Muhammad akan wafat akibat penyakit ini. Maka Fatimah pun bersedih dan menangis. Itulah hari-hari akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah dalam usia yang ke-63 tahun. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.